apa kenderaan-kenderaan berat, terutama tentang sektor pembinaan. Kenderaan ini bermula mulai semalam, yang mana semalam saja hampir 100 buah lori-lori yang melibatkan pembinaan, sektor pembinaan. Dan mereka ini bukan satu trip, berulang trip melalui jalan ini. Dan mulai semalam juga, pihak polis mempertingkatkan pelaksanaan PKP, yang mana kita mengadakan beberapa SDR yang baru, terutama di daerah Sedang ni. Perlu diingatkan kepada orang ramai, apabila kita membuat pemeriksaan di SDR, masih terdapat orang ramai yang bersikap mengambil kesempatan untuk membeli barangan keperluan yang sepatutnya beli di tempat mereka tinggal masing-masing, tapi mereka keluar untuk buat perjalanan keluar daripada kawasan tempat tinggal. Dan itu juga menyebabkan kenderaan semalam mereka terperangkap apabila melalui jalan Pucung ini dengan kenderaan-kenderaan berat. Saya nasihatkan sekali lagi kepada orang ramai, apabila sekarang ini pihak polis melaksanakan PKP, pihak polis dan ATM melaksanakan penguasaan PKP fasa 3, kami menerima arahan untuk lebih tegas. Kita akan menangkap yang mana orang ramai yang melanggar pelaksanaan PKP ini. Masih lagi ramai yang mengambil kesempatan menggunakan kebenaran yang diberi oleh pihak kerajaan, di mana 10 km radius mereka berlegar, tetapi sebenarnya lebih apabila tangkapan dibuat atas siasatan lanjut yang kita jalankan.